Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2019 kelas 1C membuat video singkat untuk tugas akhir pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Baiklah, di sini saya akan mereview sebuah smartphone dari Oppo, yaitu Oppo A71 yang dirilis pada bulan September tahun 2017, which is udah 2 tahun berlalu ya. Dan HP ini memiliki jaringan mendukung GSM, UMTS, dan LTE dengan berat 137 gram. Dengan bagian depan ini terbuat dari kaca dan bagian belakang aluminium. Display layarnya itu IPS LCD dengan berukuran 5,2 inci dengan resolusi 720x1280 dengan proteksi layar Corning Gorilla Glass 3. HP ini menggunakan operating system yaitu Android 7.1 atau nama lainnya adalah Nougat dengan ColorOS 3.1 yaitu ColorOS dari Oppo sendiri. Dengan chipsetnya itu MediaTek MT6750 dan CPU-nya Octa-Core 1,5 GHz. GPU-nya menggunakan Mali T860 MP2 dengan micro SD-nya tuh up 256 GB. Dengan internalnya sebesar 16 GB dan RAM-nya sebesar 2 GB. HP ini sudah dilengkapi dengan audio jack 3,5. Sudah ada flash-nya, main kameranya 16 megapiksel dengan LED flash, HDR panorama, mampu merekam video hingga 180 piksel dengan 30 fps. Selfie kameranya itu beresolusi 5 megapiksel dengan f2.4 dan memiliki USB Type B dan speakernya sebelah sini ya, sebelah kiri, dan mic-nya sebelah kanan. Tombol powernya di sebelah kanan dan tombol volume up dan down-nya sebelah kiri. Juga memiliki sensor akselerator, proximity, dan kompas. Sudah mendukung GPS juga. Mempunyai baterai sebesar 3000 mAh Lion. Mendukung Bluetooth, Wi-Fi, hotspot, radio, dan micro SD-nya bisa pasang 2 SIM dan micro SD. Jadi tidak hybrid ya. Dengan jika terkena radiasi, lithium polimer akan mudah meledak karena berupa cairan. Berbeda dengan lithium ion karena dia berupa benda padat, tidak mudah meledak. Baik, di sini akan menjelaskan saya juga tentang sensor yang dimiliki oleh Oppo A71, yaitu proximity. Misalnya kita telepon. Baik, di sini misalnya proximity adalah sensor yang jika kita menelpon, letaknya di sini ya, di dekat kamera depan, bentuknya memanjang. Jika kita meletakkan HP di samping telinga atau di telinga, itu akan menutup touchscreen-nya dan mengamankan touchscreen, tidak akan mencegah suatu gerakan yang akan menyentuh layar pada touchscreen. Jadi itulah tadi nanti mic dan speaker yang akan digunakan di sini. Untuk loudspeaker akan berpindah di sini di sensor proximity.
Baik, sedikit review dari kami tentang smartphone Oppo A71. Jika ada salah, mohon maaf ya. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.